Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi bersama John Motor ya. Kali ini John Motor akan mengecat velg Jupiter NX New ya. Oke, langsung saja. Kita itu memakai dasar metallic silver ya. Kenapa John Motor memakai metallic silver? Karena dari dulu sampai sekarang John Motor memakai metallic silver karena di akhirnya itu akan warnanya itu agak lebih kilat ya, atau lebih cerah. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe, langsung saja subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Nah, sebelum teman-teman mengecat velgnya, teman-teman itu harus membersihkan velgnya dulu ya, memakai sunlight atau sabun colek ya. Kenapa kita itu harus membersihkannya? Karena biar pas kita cat velgnya itu biar tidak mengelupas sendiri ya, atau tidak terjadi bintik-bintik. Teman-teman itu bisa mengecatnya dengan kira-kira jarak 20 atau 25 cm ya teman-teman, biar hasilnya itu tidak meleleh ya. Nah, teman-teman itu harus cat velgnya itu harus tipis-tipis dulu ya untuk langkah awalnya. Nah, kalau sudah tipis-tipis kayak gini, nanti kita jemur ya sampai kering dan lalu kita balas. Nah, dan ini adalah velg yang sudah kering ya. Kita itu pakai dua lapisan saja ya. Sebelum kalian mengecat, alangkah baiknya teman-teman itu mengocok dulu velgnya ya. Nah, dan sekarang kita itu harus mengecatnya sampai rata ya teman-teman, karena kita itu memakai dua lapisan saja ya. Ini mumpung John Motor libur di bengkel, tadi ada teman yang nyuruh untuk mengecat. Sebenarnya John Motor itu tidak mau, tapi saya itu malu sama teman-teman sendiri, jadi nggak enak, terpaksa saya terima ya. Dan lumayan juga. Oke, kita pilok sampai rata ya. Kalau kita memakai yang silver metallic ini lumayan kilat ya teman-teman, kayak chrome. Nah, kalau sudah rata kita jemur lagi ya. Nah, dan ini adalah warna yang kita tunggu-tunggu ya. Kita memakai Honda Yellow yang kode 762 ya. Dan ini hasilnya itu sangat memuaskan sekali, dan warnanya itu sangat terang seperti emas 24 karat ya bagi saya. Oke, nanti kita cat. Nah, jangan lupa dikocok-kocok dulu ya biar semburannya itu bagus. Nah, dan lihat teman-teman, hasilnya itu sangat bagus ya, sangat mengkilat seperti emas. Seperti biasa, kita itu mengecatnya tipis-tipis dulu ya, semprot sampai rata. Dan
semoga teman-teman itu menyukai warna yang ini ya. Teman-teman juga itu bisa tiru warna ini ya, karena warnanya itu sangat bagus. Kita itu memakai dua lapisan saja ya. Kenapa kita itu tidak memakai tiga lapisan? Karena warna yang kita inginkan itu nanti tidak sesuai ya. Kalau pakai tiga lapisan, warnanya itu akan menjadi kusam ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita jemur lagi ya. Nah, dan ini yang sudah kering ya, kita pakai lap, ini adalah lapisan yang kedua ya, sampai rata dulu. Cukup dengan dua lapisan saja ya teman-teman, biar hasilnya itu maksimal. Nanti kalau tiga lapisan itu warnanya itu akan kusam. Kita cat. Nah, dan coba teman-teman lihat. Jika ada pertanyaan atau nah, kita semprot sampai rata ya teman-teman, karena kita itu memakai dua lapisan. Nah, dan kalau ada pertanyaan, komen di bawah ya. Nah, oke, kalau sudah rata, kita jemur sampai kering lagi ya teman-teman. Nah, dan ini adalah hasilnya ya teman-teman, menggunakan dua pilok menghasilkan warna yang indah. Thanks for watching. Jika ada kata-kata Jun Motor yang salah, dan jika ada pertanyaan, komen di bawah ya.